itu berkesan kepada dua penambang, sedangkan dua penambang ini juga menjadi satu mercu tanda pelancongan bagi negeri Terengganu. Hari ini saya datang melawat satuan dua penambang untuk memberikan sedikit sumbangan kerana suasana COVID yang berlaku sekarang, dan sumbangan pada alih-alih satu abu penambang semua tambang orang ini kita pertama lah kita buat. Selalu kita beri sumbangan pada bulan Ramadan, pada keadaan tentu pun selalu kita bagi sumbangan. Dan ini sebahagian dari rantaian yang kita pada mereka. Kalau ditanya kenapa abu penambang, kerana mereka yang berada keadaan sekat. Kerana bila mana kita sudah siap drawbridge, perkhidmatan buk penambang makin kurang digunakan oleh pelanggan-pelanggan lah. Jadi tentu berkesan kepada buk penambang, sedangkan buk penambang ini juga menjadi satu mercu tanda pelancongan bagi negeri Terengganu. Jadi pertimbangan pada buk penambang bukan hanya pada angka dan juga pekerjaan mereka membawa pelanggan ke bandar Pulau saja, tapi lebih kepada perkhidmatan pelancongan kepada rakyat. Jadi sebab itulah kita terbantu semaksimal mungkin, dan di peringkat saya pun saya arahkan 2-3 hotel di Terengganu untuk bincang dengan persatuan untuk lihat lagi ruang-ruang promosi kepada pelancong untuk menaiki buku penambang. Semua ini dalam situasi COVID-19, semua tak berjalan lagi, nanti akan diperkasakan lagi selepas COVID-19.